Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kempal dalam rangka khole Mbah Kiai Mahfud Siroj, salah satu daripada masyayikh yang sangat penting wonten Al-Falah. Mugi-mugi selalu binaringan maghfirah rahmah saya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi para tinggalan ingkang rupi putra-putra binaringana saestaya taufik hidayah inayah saged ngaos lan ibadah kanthi istiqomah manah tumanina sakinah lan mugi-mugi pinaringan ya Allah taufik hidayah inayah saking Allah Subhanahu wa taala saged khidmah datang pondok menika kanthi sae dengan niat yang baik juga khususipun dalam rangka pengijawantahan anggenipun bekti datang tiang sepah kranten betapa bahagianya tiang ingkang kagungan putra tinggalan ingkang tasih sugeng ingkang tasih kagungan kesempatan ibadah utawi peningkatan-peningkatan wonten donya. Saibo bahagianya orang tua, saibo remenipun tiang sepuh ingkang pikantuk kiriman saking putra-putra kula wau. Kiriman menapa? Nggih, kiriman doa-doa lan paket-paket hadiah. Wa inna hadiyatal akhyai ilal amwat al istighfar wa du'a. Hadiahe wong urip ning alam dunya dateng tiyang ingkang sampun sedo adalah al istighfar wa du'a. Mulane kita masing-masing diperintahkan untuk selalu ingat datang keluarga khususipun bapak ibu paminipun ingkang sampun ngrumiyini dengan mengirimkan istighfar wa doa. Ya Allah, menika sangat penting untuk mudahnya ya paling tidak kita hadiah Fatihah setiap sembahyang, setiap selesai sembahyang kita hadiah Fatihah. Sebab Fatihah ini penting. Fatihah itu Quran, Fatihah itu juga doa, bahkan doa yang multi guna, multi faedah. Ya Allah, para kanca
Mugi-mugi Kiai Mahfud pikantuk papan panggenan ingkang sekeca. Mugi-mugi Kiai Mahfud pinaringan selalu maghfirah lan rahmah. Dan bahkan kita harapkan Kiai Mahfud saged maringi istilahe syafaat dateng kita sedaya. Sebab betapa banyaknya dalil-dalil yang mengatakan bahwa kalau kita berada di dalam makbaroh misalipun, kemudian kita maos-maos Quran, Fatihah, doa dan seterusnya, itu ahlil maqabir sangat gembira, sangat bahagia, dan tentu selalu dinantikan oleh mereka-mereka. Ya Allah, malah Sayyidina Ali ngendikaken, nek sampean gelem maca-maca, kita hadiahkan datang ahlil maqabir, seluruh ahlil maqabir iso nyafaati sampean. Mila sange menika kanca-kanca ingkang kagungan keluarga ingkang sampun sedo dan lain sebagainya niki di wacak-wacake nek mari sembahyang, kita doakan agar nanti ada istilahnya hadiah balik kangge kita sedaya, kangge panjenengan sedaya ingkang tasih gesang wonten ngalam dunya menika. Wangsul dateng Kiai Mahfud. Kiai Mahfud niku jasane teng pondok niki luar biasa. Kiai Mahfud setunggaling piantun ingkang istilahe gak enek glugut, gak enek duri-duri dalam hatinya kepada siapapun, datang dulur-dulur khususnya katus datang kulongan teniki luar biasa anggenipun saya, anggenipun ngradosi ngantos Kiai Jazuli pisan ini dawuh ten Mahfud iku ora enek rine, gak enek grugute saking saene tiyang. Masya Allah. Mugi-mugi kantuk papan panggenan ingkang sekeca. Lan mugi-mugi saged nyafaati dateng kita. Mugi-mugi sedaya putra-putra sae. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah, fa inna hadiyatal akhya'i ilal amwat al istighfar wa du'a'u. Kadu dari orang-orang yang masih hidup untuk mereka yang telah meninggal itu adalah istighfar dan doa. Ya Allah, monggo kanca-kanca kita milai, kita tawasulan rumiyin.